Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channelnya Purnomo Warkop. Nah, ini saya sedang dalam perjalanan. Bismillah. Dalam perjalanan menuju Lamongan. Tonton terus sampai selesai, guys. Jangan di skip. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dibagikan ke teman atau saudara. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Tonton mobil berat. Biar bisa mengikuti video yang saya upload tiap hari. Kayaknya nyerah tak cahaya ya. Jadi ini lewat tol Surabaya Gresik. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih saya ucapkan yang sudah dukung channel saya Purnomo Warkop. Saya doakan semakin banyak rezekinya, semakin mengalir deras tanpa batas, dan keluarganya pun dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan harapan kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, taat kepada agama, dan berguna bagi Nusa dan bangsa. Amin. Nah, ini malam, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di motor dah. Josal. Jos. Dan tonton terus biar bisa menyaksikan Tol Surabaya Gresik. Ya, jangan lupa subscribe-nya yang tulisan subscribe di bawah video sebelah kanan yang berwarna merah di tombol sampai menjadi hitam. Kalau sudah hitam, biarin aja. Jangan ditombol lagi. Sesungguhnya subscribe itu gratis. Tis tidak usah membayar. Hanya tinggal nombol aja. Itu termasuk sudah membantu sesama manusia secara tidak langsung.
Hotel Santika itu dikirim. Hotel anyar kan. Kirim. Oh, ikon mall itu lho. Ikon. Iya. Ikon. Oh, no hotel itu kok. Wah, apik pemandangan, Pak. Biyen sing rombongan iki kan. Mas ya nek bareng. Iya. Nah, jadi di depan itu kalau mau belok kiri arah Kebomas Gresik, arah ke Lamongan juga bisa. Kalau lurus arah Manyar Tuban lewat Pantura. Monggo, barangkali yang mau penjelasan tonton sampai selesai. Berapa? Eh? 14. Eh? 14. Nonton terus biar bisa melihat jalan tol Surabaya Manyar. Jadi dari Margomulyo nyampe di gerbang tol Manyar itu sekitar kalau jalan nyantai 80
Ya 90, ya mungkin 15 menit lah sudah nyampe. Ini saya jam hanya jalan 60 ini. Mungkin kalau jalan sampai 100 ya mungkin 10 menit lah nyampe dari Margomulyo Surabaya sampai gerbang tol Manyar Gresik. Mungkin cuman saya kalau jalan itu yang penting selamat sampai tujuan, nyantai dinikmati. Mulai dari tadi naik tol itu hanya jalan 60. Nah ini alhamdulillah sudah mau nyampe gerbang tol Manyar, jadi sudah mau keluar dari tol. Nah ini gerbangnya di depan ini. Nah ini gerbangnya nih mau keluar. Di depan itu ya, kalau belok kanan ke Kota Gresik, dan kalau belok kiri arah ke Sedayu bisa, ke Sembayat juga bisa, Bunga juga bisa, arah ke Tuban, Lamongan juga bisa. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.